Dahulu kala, hiduplah 4 orang sahabat, yaitu Dufan, Doki, Syaki, dan Dolpi, di sebuah negeri yang makmur dan damai. Sampai suatu saat, datang ribuan pasukan wabah yang berusaha menguasai negeri. Mereka menyerang rakyat secara bertubi-tubi, sampai pada akhirnya sebagian negeri dikuasai oleh para pasukan wabah. Keempat sahabat mendengar kabar tersebut dan mulai berpikir untuk mencari cara mengalahkan mereka dan menemukan 3 cara untuk melawan mereka, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Satu persatu wabah bisa dikalahkan dengan 3 cara tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil diusir pergi dan pasukan wabah tidak pernah kembali lagi. Selalu terapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.